apa agaknya persiapan Ustaz untuk misi kembara dakwah berentas sempadan gitu Ustaz? Baik, alhamdulillah. Daripada segi persiapan tu, saya siapkan daripada segi jasmani, rohani dan mental. Baik, nanti kan kita di sana insya-Allah. Saya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. It is he who made the earth tame for you, so walk among its slopes and eat of its provision. And to him is the resurrection. Hi, I'm Mala Sofia and I'll be joining this mission to Spain. And I feel so excited. Alhamdulillah, kami sampai akhirnya di bumi Madrid, Andalus. InsyaAllah, ini dah dulu tempat Empire Islam. Tapi sekarang ini, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan dalam keadaan yang terbaik. InsyaAllah, mudah-mudahan berikan ini membawa manfaat insyaAllah pada kami, pada seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah. Alhamdulillah, sekarang ni kita dalam perjalanan menuju ke Granada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we are so happy to be amongst you and to meet you today in this beautiful morning. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wadduha wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Jadi alhamdulillah sebentar tadi kita dapat buat perkongsian untuk kita punya program ikon dakwah harun kesempatan. Kita dapat bermuzakarah dan berkongsi sedikit apa yang kita ada dengan komuniti Muslim di sini, di Granada. Inilah satu-satu masjid yang ada di Granada, tempat satu komunitas Islam. Dan sejak berapa tahun yang lepas itu dibina? 20 tahun lah. Mengambil masa 20 tahun untuk dibina. Dibina pada 1983. Ini setelah 340 tahun lamanya tidak ada Islam dan tidak ada masjid di tempat ini. Akhirnya Allah SWT bangkitkan semula orang-orang Spanyol sendiri, orang asal Spanyol, yang mereka masuk Islam dan mereka sendiri yang bangkitkan Islam di sini, mereka sebarkan Islam. Dan subhanallah, dikatakan di masjid ini menyaksikan setiap bulan ada sahaja orang yang convert, baru masuk Islam, mengucapkan syahadah. Dan ini adalah satu perkara yang baik, alhamdulillah. Dan okay, ada yang istimewa lagi, berlaku setiap hari Jumaat. Nanti kita akan kongsikan kot, kita akan ikuti apa yang menarik di Grand Mosque of Granada every Friday insyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jesus.
Granada Nusas. Bila kita keluar seberang sana dari Al-Baizin ni, kita boleh nampak kota Alhamra, istana Alhamra. Sangat istimewa, maknanya lokasi masjid ni sangat istimewa. Dan bila dapat solat di sini, lebih istimewa bila syiar Islam tu dapat didirikan, ditunjukkan dengan laungan azan berkumandang di kota Granada. Okay, Ustaz, apa perasaan Ustaz? Sebenarnya tu serang, perasaan saya agak sayu kerana saya teringat dan terimbas kembali bagaimana mekarnya dan hebatnya muslimin dan juga pemerintahan Islam yang pernah berada di sini. Namun segala-galanya lenyap, tetapi dengan kuasa Allah SWT, masjid ini timbul di tengah-tengah kekosongan tersebut. Dan ini suatu kegembiraan, walaupun sayu tapi gembira kerana adanya anak-anak muda ya, daripada kalangan orang Sepanyol itu sendiri, bukan daripada bukan imigran, bukan orang yang berhijrah, tapi orang Sepanyol sendiri yang memang masuk Islam. Dan anak-anak muda inilah yang cuba untuk kembangkan Islam, dan mereka lah yang cuba untuk kuatkan Islam di sini. Dan hati saya Masya Allah bergembira, bercampur dengan sayu terhadap apa yang telah berlaku pada masa yang lampau. Tapi dengan penuh harapan, hati saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT jadikan ini suatu petanda yang baik. Mudah-mudahan di bumi Eropah ini Allah SWT kembangkan lagi Islam, dan Allah SWT kuatkan lagi Islam di sini, insya Allah. Sangat-sangat gembira, Alhamdulillah.